Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kahfi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya ingin mengabarkan dan juga ingin menginformasikan kembali teman ya, terkait cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 teman. Tepatnya pada hari ini ya, atau di sore hari ini, hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Siapa tahu teman ya ada saldo yang masuk. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo BPNT ya tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangannya, mohon dukungan selalu ya teman channel Kahfi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 ini agar supaya channel Kahfi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan juga informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah teman, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami berikan. Nah teman, sekedar informasi ya, untuk pencairan dana BPNT tahap ketiga itu hanya dicairkan teman ya, atau diberikan pada bulan April ini saja teman ya. Jadi untuk teman semua para penerima bantuan dana KPM ya, BPNT tahap ketiga, jadi mohon bersabar karena memang untuk penyalurannya akan dicairkan pada bulan ini teman ya, di bulan April tahun 2024 ini ya. Semoga ada rezeki teman ya untuk teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman semuanya yang menjalankan ya. Semoga amal ibadah puasanya selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan kesehatan, kelancaran hingga menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman, kali ini di sore hari ini ya, di tanggal 3 April tahun 2024 saya akan langsung teman ya, dari rumah ini ya, dari rumah menuju ke mesin ATM BNI teman yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Dikarenakan apa teman ya, tadi pagi baru ini cek saldo BPNT tahap ketiganya ya, itu full teman antri ya, jadi nunggu di luar panas teman ya, jadi openingnya yuk dari rumah saja teman ya untuk saat ini sore hari ini, karena memang informasinya di ATM BNI itu full teman ya, antri banyak orang yang ngambil entah THR entah ini bantuan dari PKH itu, karena memang untuk bantuan PKH nya sendiri sudah cair merata teman ya di sebagian daerah, khususnya di Jember juga alhamdulillah semalam ya, kemarin malam itu sudah cair teman, untuk komponen balita di Jember dan juga PKH takutnya alhamdulillah sudah cair merata teman ya. Jadi tinggal BPNT tahap ketiga dan juga BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 di bulan April ini ya. Siapa tahu ada saldo yang masuk dan ada pencairan yang memang benar-benar dicairkan kepada penerimanya. Amin. Oke teman, langsung saja kita menuju ke lokasi ya perjalanan kali ini ya. Dari rumah ini langsung menuju ke lokasi mesin ATM BNI yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Monggo. Nah bismillahirrahmanirrahim teman-teman, alhamdulillah kami sudah berangkat teman ya, dari rumah hendak menuju ke lokasi mesin ATM BNI langsung teman, yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur di sore hari ini, hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024, untuk mengabarkan dan juga ingin menginformasikan kembali teman ya terkait cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Siapa tahu teman ada kabar gembira ya di sore hari ini, atau ada saldo yang masuk. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekedar informasi kembali bagi teman semuanya ya, terkait pencarian atau bantuan BPNT tahap ketiga ini hanya dikhususkan atau disalurkan pada bulan April ini saja teman ya. Siapa tahu ya di bulan April ini teman-teman bisa menerima dengan merata dan juga serentak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman, sekali lagi informasi-informasi lagi ya bagi teman semuanya para subscriber Kahfi Vlog 7 ya, terima kasih banyak yang sudah selalu mensupport ya
channel ini yang selalu menonton atau menyimak informasi-informasi yang bisa kami sampaikan ya. Meskipun seperti ini teman ya, ini klarifikasi dikit karena memang seperti inilah ya konten yang bisa kami sajikan real langsung teman ya. Tidak ada, tidak mengada-ngada, jadi langsung ke lokasi mesin ATM BNI ya teman ya. Ya siapa tahu ya ini bisa bermanfaat bagi teman semuanya yang mana rumah atau akses untuk menjangkau ke lokasi mesin ATM nanti atau mengecek saldonya ya itu agak jauh atau lumayan jauh. Nah jadi adanya informasi ini atau konten ini dari channel Kahfi Vlog 7 ini bisa bermanfaat ya, bisa menyalurkan informasi yang akurat kepada teman semuanya ya, para penerima dana bantuan PKH maupun BPNT ya, BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Jadi seperti itu teman ya. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika ada tutur kata yang salah atau informasi yang kurang valid selama ini dari channel Kahfi Vlog 7 ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, teman, jadi sekali lagi kali ini saya perjalanan ya, sekalian ngabuburit ya menuju ke mesin ATM BNI yang berada di kawasan Pabrik Gula Semboro Jember Jawa Timur ya, terkait informasi lagi ya untuk BPNT tahap ketiga ya pada sore hari ini ya di hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Dan alhamdulillah kami sudah tiba di mesin ATM BNI yang berada di kawasan Pabrik Gula Semboro Jember Jawa Timur. Langsung saja kita masuk ke dalam teman. Nah alhamdulillah saya sudah berada di dalam mesin ATM BNI nya langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya teman ya di sini ya. Nah selanjutnya kita pilih yang bahasa Indonesia, lalu selanjutnya kita masukkan PIN teman atau kata sandinya dulu nggih. Nah setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, lanjut teman kita di sini klik tombol yang menu lain, selanjutnya kita pilih ya tombol informasi saldo. Nah di sini kan pilih jenis rekening teman, ada 3 ya, rekening giro, rekening tabungan kartu kredit, kita pilih yang tengah saja teman ya, di rekening tabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman, jadi inilah ya hasil dari cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tepatnya pada sore hari ini Rabu tanggal 3 April tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan Pabrik Gula Semboro Jember Jawa Timur. Hasilnya masih belum ada saldo yang masuk. Nah jadi mohon bersabar ya untuk teman semuanya, para penerima KPM dana bantuan BPNT tahap ketiga atau BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Siapa tahu nanti malam atau besoknya lagi ada saldo yang masuk atau kabar gembira ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman ya, terima kasih banyak, matur sembanwun sudah menyimak informasi yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini di tanggal 3 April tahun 2024 terkait cek saldo BPNT tahap ketiga. Oke teman, saya akhiri informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.